Sakura, kelihatannya pensil kamu pendek banget. Coba deh kamu ukur sama kelingking kamu, sama atau enggak? Eh iya nih, udah sependek kelingking aku. Emangnya kenapa ya Hatsuki? Eh cepetan buang Sakura sebelum semuanya terlambat. Katanya sih nggak boleh kita nyimpan atau pakai pensil yang udah sependek kelingking kita. Nanti ibu kita bisa meninggal. Apa? Beneran? Hah, iya nih udah aku buang kok. Iya, aku sih tahu dari kakak aku ya, katanya sih gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Hatsuki, kita main ke taman yuk. Udah lama nih, pulang sekolah nggak main ke taman. Ayo. Hatsuki, kok tamannya sepi ya? Iya, biasanya kan ada Mio sama Yuta. Mereka kemana? Oh, mungkin mereka belum datang. Kita tunggu aja. Oh iya, sembari nunggu mereka, kita main drama-dramaan yuk. Kita main drama ibu tiri. Aku yang jadi ibu tirinya. Kamu jadi anak tirinya ya? Ih, gak mau aku jadi anak tiri. Aku gak mau dimarahin. Pokoknya aku yang harus jadi ibu tirinya. Tapi kan aku tadi yang udah milih duluan. Kamu gak boleh curang. Gak boleh. Pokoknya aku yang harus jadi ibu tirinya, titik. Kalau kayak gitu aku pulang aja deh, gak jadi main. Hatsuki, kamu gak boleh egois dong. Aku yang harus jadi ibu tirinya. Aku yang lebih tua, aku yang harus jadi ibu tirinya. Kamu jadi anak tirinya. Kamu sebagai yang lebih tua harus ngalah dong sama yang lebih kecil dari kamu. Ya udah, kalau kayak gitu aku pulang aja, nggak jadi main. Oh iya, Hatsuki, aku punya ide. Gimana kalau kita berdua yang jadi ibu tirinya? Nanti anak tirinya boneka aja, mau nggak? Nanti kita ambil boneka di rumahku. Wah, iya, kayak gitu aja biar adil ya. Kita berdua jadi ibu tiri, anaknya boneka. Oke, aku mau. Iya, ayo kita ambil bonekanya di rumahku. Eh, main apa nih? Kita main sumputan aja yuk. Iya, ayo, aku yang jadi anak bawangnya ya. Ih, Mio, nggak bisa gitu dong. Aku yang jadi anak bawang. Tapi, Kak, aku kan masih TK, sedangkan kalian udah SD kelas 1. Jadi, kalian harus ngalah ya sama aku. Eh, udah, kalian nggak usah berantem. Hatsuki, kamu jangan jadi anak bawang dulu ya. Soalnya kan kita lebih tua daripada Mio. Jadi, kita harus ngalah. Iya deh, aku ngalah. Hatsuki, lihat nih, aku bawa apa? Aku bawa mainan baru loh. Ini namanya light stick. Ini
stick yang ada lampunya. Jadi kalau aku kegelapan, aku bisa bawa ini aja. Bagus kan? Ini hadiah dari papa aku loh. Dia beliin aku mainan ini di luar negeri. Jadi aku harus menjaganya dengan baik. Wah, itu lampunya sama kayak aku loh. Tapi aku dibawa sama kakak aku. Nanti katanya mau dibeliin lagi yang baru, yang bentuk beruang. Hah? Emangnya ada yang bentuk beruang ya? Ada, bentuk kucing juga ada. Loh, kenapa papaku nggak beliin yang bentuk kucing? Aku kan suka kucing. Iya, kan papa kamu belinya di luar negeri. Nah, di luar negeri itulah ada yang bentuk kucing, beruang, anjing, panda, Marsha and the Bear, Doraemon, semuanya ada deh. Singa, buaya darat, ada semua. Nanti kalau kakakku pulang, aku bakalan dibawain semua hewan. Hatsuki, ayo jajan. Ayo. Enaknya kita jajan apa ya? Kita jajannya harus sama. Kita kan best friend forever. Wah, kita jajan Cotton Candy aja yuk. Kayaknya enak nih. Ayo. Wah, pembelinya bocil. Aku harus bersikap dewasa untuk menghadapi bocil-bocil SD. Kamu mau beli rasa apa? Kita beli rasa jeruk aja yuk. Ih, enggak ah. Soalnya rasa jeruk itu asem tahu. Aku udah pernah nyoba. Terus kita mau beli rasa apa? Rasa anggur? Enggak, soalnya aku fobia anggur. Anggur itu asem. Aduh, Dek. Yang namanya asem kalau udah ketemu gula itu pasti manis. Terus mau beli rasa apa dong? Rasa melon. Jangan, melon itu kan manis. Ditambah gula jadi manis. Nah, nanti kemanisan. Kan kita nggak boleh makan yang manis-manis, tahu? Nanti sakit gigi. Lah, terus kita beli apa? Kan yang namanya kembang gula pasti manis. Tapi kata mamaku, kembang gula itu manis. Soalnya dia terbuat dari gula. Iyalah, Dek. Yang namanya kembang gula itu pasti terbuat dari gula. Masa terbuat dari kopi? Eh, katanya di tempat Mbak Kazue ada jajanan baru. Ada es balon katanya. Es balon serut, mau nggak? Wah, iya, ide bagus. Kita jajan tempat Mbak Kazue aja yuk. Udah murah, nggak manis lagi. Yeay, kita jajan tempat Mbak Kazue. Maaf ya bang, nggak jadi beli. Ayo cepat kita lari sebelum diculik abang-abang permen. Lari!